Hari ini saya Fraksi Nasdem sengaja mengundang teman-teman media untuk kita ketemu untuk menyampaikan beberapa hal. Tapi hal pentingnya adalah bahwa di Fraksi Nasdem itu terjadi perubahan struktur. Jadi dan pimpinan pusat Partai Nasdem telah memutuskan untuk melakukan rolling pergantian ketua fraksi dari saya sebagai ketua fraksi, kemudian dialihkan kepada Robert Rowe sebagai ketua fraksi baru. Saya berharap tentunya pergantian ketua fraksi ini adalah sesuatu hal yang biasa terjadi dalam struktur kepartaian. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman media tentunya adalah dukungan teman-teman media kepada ketua fraksi baru Nasdem tidak boleh berkurang seperti yang selama ini diberikan media, dukungan media kepada saya sebagai ketua fraksi. Tentunya banyak pertanyaan yang muncul, kenapa kemudian tiba-tiba secara mendadak dilakukan.